Hai, hari ini saya akan membuat kue kacang hijau. Silakan bisa disimak videonya. Bahannya 200 gram kacang hijau, air 700 ml, dan kurma secukupnya. Ini 11 butir kurma kecil. Rendam dulu semuanya. Kacang hijaunya direndam dulu minimum 2 jam ya. Setelah itu tiriskan. Kemudian blender. Blender kacang hijau yang sudah ditiriskan, ini yang sudah direndam dulu ya, bersama dengan kurma dan airnya. Untuk kurma bisa diganti dengan gula aren atau molasses untuk pemanisnya. Setelah blender seperti ini jadinya, dan kita saring ya. Kemudian kita masak. Masak sampai matang. Kan daun pandan untuk wanginya, atau bisa menggunakan vanilla ekstrak. Masak dengan api kecil aja sampai dia matang dan kering membentuk adonan. Jangan api besar supaya nanti kacang hijaunya kering tapi matang ya. Seperti ini sudah matang dan airnya sudah mengering membentuk adonan seperti ini. Kemudian bisa kita cetak, dicetakkan. Jangan lupa keluarkan daun pandannya ya. Diratakan cetakannya dalam keadaan panas, kemudian setelah itu biarkan tunggu sampai dingin dan set bisa dipotong seperti ini. Setelah beberapa jam dia udah dingin, bisa dipotong dan siap untuk disajikan. Kue kacang hijau sehat, tidak banyak bahan dan sangat mudah pembuatannya. Demikian resepnya.
Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka, silakan bisa di subscribe dan di like. Sampai berjumpa lagi. Salam sehat selalu.